Pertama, tadi sudah disampaikan bahwa bantuan beras ini untuk mengantisipasi daripada El Niño. Jadi pemerintah mengantisipasi musim tanam mundur 2 bulan. Kita lanjutkan apa kita hentikan, Bu? Lanjutkan. Kenapa? Kalau kita lanjutkan sebanyak mungkin. Bantuan ini diberikan kepada 22 juta masyarakat dan setiap bulan sebesar 10 kg. Bapak Ibu setuju nggak ini dilanjutkan? Ya kalau bisa seterusnya, Pak. Jadi kemarin juga dalam sidang kabinet, Bapak Presiden minta agar bantuan langsung tunai dilanjutkan. Masih perlu dilanjutkan nggak, Pak? Saya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Mudah-mudahan harapan kami kedepannya agar bantuan-bantuan yang diberikan kepada kami, volume banyaknya ditambah.